Sumatera Utara, khususnya bagi masyarakat suku Batak, tradisi menjadi salah satu kekayaan lokal yang tetap dilestarikan hingga saat ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan adat dan keagamaan. Salah satunya tradisi yang hingga saat ini tetap dilestarikan oleh warga desa Janggadawa, Kabupaten Toba Samosir, ketika musim panen padi tiba yang disebut dengan Mardege. Secara garis besar, Mardege merupakan kegiatan mengirik padi dengan cara menginjak-injak gabah agar biji padi terlepas dari tangkainya. Biasanya 2 minggu sebelum panen atau Marapunso, pemilik sawah atau kepala keluarga memotong 7 pokok padi untuk dipatuahon. Ketujuh batang padi tersebut akan diselipkan di sopo atau lumbung, tempat di mana padi yang sudah dipanen itu akan disimpan. Tahapan Mardege biasanya dimulai saat padi mulai menguning dan siap dipanen, dan terlebih dahulu disabi atau dipotong batang sekitar 30 cm dari pangkal. Padi-padi tersebut ditumpukan dalam lingkaran yang disebut luhutan. Bentuk lingkaran dari luhutan padi yang disusun menggambarkan filosofi suku Batak yang erat, kekeluargaan, dan bergotong royong. Luhutan biasanya akan didiamkan selama kurang lebih seminggu untuk kemudian dirontokkan bulir-bulir padinya dengan cara Mardege. Mardege biasanya dilakukan dari jam 4 pagi hari untuk menghindari panas terik. Para penuai sekitar 7 orang mendatangi sawah yang akan dituai dengan membawa bekal makanan atau tugu dan alat untuk Mardege dari rumah. Adapun alat-alat yang dibawa untuk Mardege adalah jual seperti ampang besar tempat padi, raga yaitu tampi untuk menyaring dan mengipasi padi, amak sejenis tikar dari anyaman bayam, paninuhan, bahu-bahu parasan atau tempat padi, bukang dan siotanon atau batang daun aren dipersiapkan sebelumnya di lokasi sawah yang akan dituai sebagai peneduh. Dua buah kayu bercabang dua seperti ketapel atau dupang namar daka ditancapkan di tanah berhadapan, kemudian sebatang kayu lurus atau bambu diikatkan di ujung kedua kayu bercabang tersebut untuk pegangan orang-orang yang Mardege. Kemudian amak atau tikar digelar di antara kedua kayu diupang dan kayu pegangan. Para bapak-bapak memulai Mardege dengan mengambil batang padi yang sebelumnya dipotong dan disusun melingkar dan digelar di atas tikar. Disusun sedemikian rupa, sepanjang batang dupan dan siatanon ditancapkan. Para bapak memulai Mardege dengan menginjak bulir-bulir padi dengan teknik menggunakan kaki telanjang, seperti melipat batang padi menggunakan kaki sambil berjalan, menginjak batang demi batang, dari ujung kayu ke ujung yang lain dan sebaliknya. Setelah bulir padi yang rontok dan terpisah dengan tangkai, kemudian ibu-ibu memindahkannya untuk dibersihkan dengan memisahkan batang-batang padi yang masih tercampur dengan padi. Kemudian para ibu-ibu melakukan mamur puri dengan cara seorang ibu menjunjung jual atau bakul yang berisi padi, kemudian menumpahkannya. Satu orang bertugas untuk mengipas dengan menggunakan raga agar bulir padi terpisah dari batang padi.
Padi yang sudah bersih kemudian dan terpisah dari batang-batang padi dimasukkan ke penunuhan atau bau-bau tempat padi. Mardege dilakukan berulang-ulang hingga batang padi yang sudah tersusun melingkar selesai dikerjakan dan kemudian dibawa pulang ke rumah. Selanjutnya, padi akan dijemur sebelum ditumbuk untuk dijadikan beras. Banyaknya hasil mardege per hari tergantung cuaca, orang yang mengerjakan dan luas lahan. Di zamannya, hasil panen masih hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jarang untuk diperjualbelikan. Padi yang sudah kering dijemur disimpan di sopo atau lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring waktu, tradisi mardege ini tak hanya sebagai aktivitas tahunan saat musim panen warga setempat. Melihat uniknya cara panen tradisional tersebut, memunculkan ide bagi para pengurus adat dan desa Jangga Dolok, mengenalkan ke seluruh tanah air bahkan mata internasional melalui event. Sebelum mardege dimulai, warga biasanya memotong kerbau yang nantinya akan dibagi-bagikan dan disajikan bersama. Tidak hanya itu, sebagai bentuk syukur atas panen yang melimpah, berbagai pertunjukan kesenian pun ditampilkan untuk menghibur warga dan wisatawan yang berkunjung. Salah satunya manortor, serta pertunjukan berbagai jenis tarian khas daerah. Thank you.